Sebenarnya memang betul. Kalau ikut zaman dulu-dulu, zaman jahiliah dulu, orang perempuan ni tak ada peranan. Orang perempuan ni diletakkan sebagai level murahan lah dulu, dulu-dulu. Zaman jahiliah, bayangkan zaman jahiliah. Tahu tak kisah zaman wanita zaman jahiliah dulu? Perempuan ni hanyalah untuk memuaskan nafsu lelaki saja dulu. Malahan ketika zaman jahiliah, perempuan-perempuan jahiliah tu ada yang naikkan bendera dekat pintu pagar masuk rumah dia supaya lelaki-lelaki boleh masuk untuk bersama dengan dia. Cukup je 10 lelaki sampai perempuan yang mengandung. Sampai perempuan yang mengandung, dan kemudian dia akan jumpa pendeta jahiliah nanti untuk tentukan. Nanti tunggu baby tu lahir, dia akan bandingkan muka siapa. Bayangkan sampai tahap tu. Kemudian anak-anak perempuan pula dibunuh. Sebab orang perempuan ni dikatakan anak perempuan ni nanti besok keluar jadi orang yang tak elok. Tapi alhamdulillah masa dah berubah. Tak ada perempuan susah. Perempuan ni dia lah ibu, dia lah kakak, dia lah adik. Tapi peranan dia cukup penting. Tak ada wanita susah. Saya kalau ceramah semua lelaki, pening pula saya. Betul, saya pernah ceramah untuk FRU. FRU kan lelaki je semua. Macam mana tu nak cakap? Kalau perempuan senang, usik sikit dia gelak dah. Nampak tak? Tengok, belum start gelak dah. Nampak tak? Ya, betul. Tak, betul. Sebab peranan wanita sekarang, kalau tidak, takkanlah kita letakkan nama ibu tu pada semua tempat. Ibu pejabat. Mana ada bapak pejabat? Tak ada. Ibu negeri, mana dengar bapak negeri? Ibu roti, bapak roti tak ada. Kan? Ibu sawat, bapak sawat mana? Tak ada. Ibu jari, mana bapak jari mana? Tak ada. Persatuan ibu bapa dan guru-guru. Nampak? Ibu dulu baru bapa. Katalah buang bapa. Persatuan ibu guru. PIG. PIG. Nama nak babi lah bunyi itu. Kan? Macam PBG dan macam PUBG pula. Tak, maknanya wanita ni hebat. Itu sebab kalau kita tengok pemimpin-pemimpin yang terdahulu, hebat. Kita tengok dulu apa pemimpin-pemimpin terdahulu. Kita tengok Aisyah, Sadatina Aisyah lah contoh. Apa hebat Sadatina Aisyah? Apa hebatnya? Dia adalah wanita yang paling banyak sekali merawikan hadis Nabi. Betul tak? Dia hafal banyak kata-kata Prophet Muhammad. Benazir buto. Sampai mati. Bayangkan. Mati sebab dia memperjuangkan nasib negara dengan rakyat dia. Kan? Kalau tengok siapa lagi wanita-wanita yang hebat. Pergilah dekat hospital Putrajaya. Pergi buat bersalin. Hebat wanita. Nak cakap betul, kadang-kadang dengan baju uniform ni, tuan, saya minta maaf, saya bulan depan tak boleh pakai baju ni lagi lah, saya mengandung. Kan perempuan juga, ya Allah hebatnya. Saya cakap kan, nak saya katakan, benda yang perempuan buat lelaki tak boleh buat. Kan, dan tak semua, tak semua yang lelaki buat perempuan boleh buat, dan tak semua yang perempuan boleh buat lelaki boleh buat. Orang lelaki paling teruk dalam hidup dia berbanding perempuan. Dia tengok perempuan paling sakit melahirkan anak tu, sebab saya kata pergi hospital Putrajaya melahirkan anak, dan dengan tahap sakit melahirkan anak tu, dia boleh cakap dengan suami dia, bang, jangan lebih 5 tau. Maknanya dia sanggup 4 kali lagi. Itu orang perempuan. Dia beranak, dia beranak. Ada orang tu 8, 10. Saya pernah ceramah, dijemput datang ke dalam Malaysia hari ini. Ada jemputan tu, suami isteri tu, anaknya 14 orang. Saya tanya, kak, senang tak beranak kak? Sajalah, senang tak beranak kak? Senang je. Biasa cakap, mau dia senang. Biasa perempuan cakap macam tu, senang je dia kata. Baik, tak pernah saya dengar perempuan cakap senang.
Yalah, macam mana tak senang? Lahir-lahir je semua husband take over. Husband mandikan, husband siapkan, husband besarkan anak semua, buat susu, dia pun bangun malam buat susu. Kalau macam tu, berapa ramai beranak pun tak apa, betul tak? Betul tak, perempuan? Tak ada mananya kalau kau dah tak nak tu, tak nak lah. Bandarnya cerita kan. Tiga je, tutup kilang. Kadang-kadang dia macam tu kan. Tak, tapi inilah cabaran dia. Semalam saya bawa je berforum di, bukan semalam, dua hari lepas saya dinilai bersama dengan Ajak Shiro. Ditanyakan soalan bagaimanakah cabaran wanita berkejaya kadang menghadapi sikap sang suami yang tak faham kerjaya isterinya. Ini isu biasa. Nana pula, you all bertugas dengan sepasukan, kena pula yang sepasukan tu pula yang lelaki-lelaki. Lepas tu yang bos ni pula yang lelaki kejap-kejap call, kejap-kejap WhatsApp, dan dia pula jenis bergurau. Kan, tahulah polis ni kalau tak bergurau tak sah kan. Dia kadang gurau kan, akum walam apa tu dam kelom. Kerana rindulah dia bergurau, husband pula baca. Problem betul. Jadi kena tetapkan. Yang itu you all kena tetapkan. Itu sebabnya bila ada hari keluarga, polis buat hari keramaian jamuan raya, bawa suami. Abang ni lah pegawai yang selalu mesej-mesej tu. Tunjuk, assalamualaikum tuan, jam sehat. Jangan risau, suami kita okey, jam sehat. Dia kan okey. Tapi biar dia kenal. Lepas ni nak mesej apa-apa, minta izin dengan suami. Cik, kita lah cakap, sorry tau saya kacau-kacau. Tak apa, faham. Faham bergaduh kok mak. Kan? Sebab sebenarnya susah. Saya dulu, bayangkan waktu saya bekerja jadi pengarah undang dulu, dua PA saya. Dua PA saya. Seorang apa, Yogesh, satu lagi Shima. Maknanya dua PA yang jaga jadual saya. Satu je untuk kerja, satu untuk meeting. Jaga dua. Penting. Kalau tak ada tu, mana dia cuti berapa hari? Kadang kita lupa. Dia minta cuti dengan kita semalam. Kita dah lulus, kita lupa. Lelaki macam tu. Dia perlukan wanita ingatkan dia. Perempuan, dia tak ada suami, okey je. Suami tak ada perempuan, susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa agaknya anda semua perlu sertai Ibadah Korban bersama dengan YBIM? Ni banyak sobat baik. Antara dengan YBIM ni, hargoi murah, hargoi berpatutan. Bayangan satu bahagian lombu baru RM390. InsyaAllah anda mampu untuk sertai dan juga dapat diberikan kepada mereka yang betul-betul susah, betul-betul memerlukan. Lagi satu lagi, YBIM ni bekerjasama dengan Persatuan Peternak Tempatan dan Koperasi GTR. Ada pula kerjasama dengan majlis-majlis agama di luar negara, terutamanya di Afrika. Dan begitu juga jaminan bekalan haiwan korban yang cukup serta sihat untuk diberi korban. Bukan main ambil aja. Dan YBIM juga merupakan pengendali ibadah korban yang mendapat pengiktirafan ISO 9001:2015. Bukan kaleng-kaleng. YBIM pemenang anugerah antarabangsa Brand Laureate. Bukan senang nak dapat anugerah tu. Dari segi pengurusan pengagihan, mendapat pengiktirafan dan juga kerjasama daripada pihak agensi kerajaan dan berwajib. Dan begitu juga nak beritahu ni, YBIM mempunyai petugas ibadah korban yang cakap profesional, bukan sehari dua, power ni, yang melayan pertanyaan peserta setiap hari. Sedekah korban kita ni juga kan akan dapat membantu orang yang benar-benar susah, dan yang best juga dapat membantu pelajar-pelajar asnaf melalui derma siswa dan pemberian baucer makanan untuk setahun. Apa lagi? Tekan link tu ataupun hubungi talian yang tertera tu ataupun scan QR code supaya kita semua boleh sama-sama turut serta dalam ibadah korban bersama Yayasan Budi Ehsan Malaysia. Sah PKP Kelly. Jom join sama.